Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala muridin wa ad-din wa salatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Fuji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita Kemudian yang kita rasakan adalah kesehatan baik lahir maupun batin Terutama yang batin ketergantungan kita ke masjid itu adalah kesehatan batin. Ya. kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu ala Muhammad wa ala wa wa, wa, sallam, wa sallam, alaih, bahwa apa yang kita ucapkan adalah suatu kalimat yang ringan tetapi berefek pada kehidupan barzah maupun kehidupan akhirat kita nanti mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'ah beliau fil yaumil akhir amin amin ya rabbal alamin masihul muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah uh, pada pertemuan yang lalu di pertemuan kalau di buku ini ditulis al majlis arabi Ar wa al barun majlis ke-44 yang terakhir kemarin kita ini kan, maka dikatakan saya kutip-kutip saja yang kemarin pernah kita bahas. Mada rotun nasi Sodakah hadis dari Haythami fi Majma' Az Zawaid dan diriwayatkan juga oleh Imam At Tabrani fil Ausat. Ausat nama bukunya Majma' Az Zawaid ini juga dari, bu dari buku Al Haythami. Uh, az Zawaid itu artinya adalah zaid zaid itu ziyad jadi apa namanya bekal bekal kita dikatakan madaratun nasu sadaqatun tu'tihim min ata'i rabbika Azawajalla wa alaihim bi syai'i min karamatihi lak tarafuq bihim wa bihim wa talinu janibuka lahum yasiru khalqaka min akhlaqil haqqi Azawajalla wa wa fa'alaka min wa fi'aluka min amrihi Dikatakan juga selanjutnya ay syuyuhu itsnaini syaikhunul hukm wa syaikhul ilmi syaikhun min khalqi yudaddulluka ala babin qurbil haqqi azza wajalla Dikatakan oleh beliau di dalam uh, tentang keterangan hadis itu adalah madaratu annasi as sadaqatun Manusia itu dikatakan manusia apabila ia dikelilingi dengan sedekah, bukan menerima, memberi. Sedekah itu bukan bukan hanya memberi harta, memberikan ini, bukan. Tetapi kebenaran kita di hadapan Allah itu yang penting. Itu dia sedekah. Maka sedekah kemarin kita bahas kan. Sedekah itu umum. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan dengan amal baik, itu sedekah, lihat aja. Kenapa Allah cuba minta dalil tentang zakat, zakat, zakat apa, zakat, uh, zakat mal, tentang zakat itu tidak ada ayatnya zakat. Ayatnya apa? Almuhdhirobbilah mina syaitanir rojim. Innama shadaqat Tuhan. Tidak ada innama zakat itu. Maka shadaqat itu adalah pekerjaan baik secara umum. Kenapa identik dengan itu? Maka kemarin dah kita bahas juga kan? Ah, ada kotak dibikin situ amal jariah. Secara tatanan bahasa terjemahan ke indonesia -nya, betul ini untuk amal jariah, betul. Tapi kalau di, di, di Arab kalau kita tengok nanti orang itu kemarin saya contohkan memperbaiki jalan sedang diperbaiki jalan dibikin situ amal jariah pekerjaan sedang berlangsung nggak boleh lewat. Jadi sebenarnya yang betul itu Sodakotun jariah yang akan mengalir ya, nanti itu terus menjadi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Kenapa dikatakan madarit madaratun nasi sodakotun? Manusia itu harus dikelilingi dengan sodaka. Salah satunya Bersodakotun memberi. Salah satu lagi sholat. Salah satu lagi semua amal soleh lah. Setiap amal yang dia kerjakan kemudian dengan niat nilai ta'ala hanya mengucapkan bismillah maka dia, dia terjadi menjadi amal soleh itu dia. Kan tiga kemarin kita bahas itu kan. Maka dikatakan. Min atoi Kenapa dinamakan sodakoh itu kamu memberikan sesuatu. Kemudian kamu mengabdi kepada Allah dengan sholat. Kamu mengabdi kepada Allah dengan puasa. Lalu apa yang diberikan oleh Allah itu kamu berikan kepada sesamamu. Itu baru kesempurnaan. Jadi dia dikatakan. Kenapa dia dinamakan amal soleh? min rabbika. Kalian memberikan sesuatu dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Karena sifatnya titipan kepada kamu. Karena keberlangsungan orang lain itu. Karena Allah titipkan sama kamu. Kamu amanah. Kamu berikan lagi sama orang yang membutuhkan. Jadi amanah semua yang kita pegang itu. Tidak ada yang yang punya kita. tetap alaihim Kalian telah berbuat mulia Karena Allah telah memuliakan kalian, kalian dengan kelebihan yang diberikan kepadanya. Maka ya. salah satu kewajiban dari enam kewajiban itu adalah apabila bersin, ya kan kita jawab. Salam kita jawab. Sakit kita bezuk. Meninggal kita iringi jenazahnya kan. Enam perkara yang di yang diwajibkan kepada seorang muslim ini orang bersin diam aja gitu kan itu udah amal-amal zaman ibtidaiyah itu alhamdulillah apa jawabnya ya rahmukallah apa lagi jawabnya lagi ya wa yusli balak mudah-mudahan Allah ma memberikan engkau petunjuk dan Allah akan ma merubah yuslih balak keadaanmu karena yang keluar itu penyakit Orang kalau tidak bersin-bersin, payah juga. Tidak pernah nguap juga payah. Ya. Orang bisa dioperasi, dioperasi karena memang tak bisa buang air, jutaan. Orang tak bisa buang angin, operasinya jutaan. Nampaknya sepele, banyak. Ya kan? Itu jangan kita sepele, itu penyakit itu. Termasuk kemarin ada yang minta doa, ya. minta doa di Jumat, kasihkan. Itu kenapa? Karena balik lagi ke fitrahnya. Memang di saat kita berkuasa punya ketinggian derajat dari orang lain, kita menganggap padahal sebenarnya depan Allah belum tentu. Kita remeh. Begitu mulai dicabut oleh Allah satu nikmat, jangankan yang sakit, yang badan tidak bisa jalan lagi gigi aja udah payah. Nah, itu tadi. Padahal kita ulangi lagi, Orang yang mensyukuri nikmat ketika nikmat itu dicabut, orang yang paling rugi. Kemarin saya simpulkan ya. Ini sakit gigi nih. Ketika sakit gigi itu baru kita tahu ya Allah, kalau tidak sakit gigi ini nikmat makannya. Itu orang paling rugi itu. Syukur seharusnya kalau saya tidak sakit, itu udah paling rugi. Kalau dalam ilmu Makanya jangan sampai bersyukur kepada Allah ketika penyakit itu datang. Penyakit itu datang maksudnya apa? Nikmat sehat itu dicabut Allah. Jangan waktu itu bersyukurnya, waktu sehat itu. Saya selalu bilang mengatakan, apa nama katakan? Mengurus sesuatu itu jangan ketika kita tidak lagi punya kekuasaan, kemudian kita marah-marah. Tapi ketika kita punya kekuasaan itu Gunakan kekuasaan itu untuk berbuat baik Dalam mengurus sesuatu Tuh. Kenapa? Saya sering ditanya juga Atau berikut aja lah ya Tapi tidak apa-apa -ru lah Kenapa masjid kita ini kok pengurusnya banyak banyak tidak sinkron satu, satu sama lain ya, Sat. Saya bilang tergantung niatnya mengurus masjid. Dah tak punya kekuasaan lah pensiun baru jadi pengurus masjid. Bikin proposal, ajukan ke pemerintah, tak dapat. Mengamuk-ngamuk. Seharusnya kita introspeksi waktu kita berkuasa dulu pernah enggak menandatangani untuk masjid, meloloskan bantuan untuk masjid. Jadi sebenarnya kita tu waktu punya kekuatan tu yang harus bersyukur bukan ketika loyo. Tuh. jangan waktu pensiun rajin ke masjid. Sebenarnya itu dah baik. Dah baik juga, tak ada masalah Daripada tidak Akan kalimatnya kan daripada tidak ya? Kan? Itu maksud saya Jadi ketika kita punya kekuasaan itu berbuat baik Itu baru pahalanya besar Kalau dah sakit apalagi Mau dimintakan doa pun sama imam yang hafiz Dengan masjid yang tua juga Allah wa Allah apakah perkenankan Kenapa sebanyak ini orang yang kita zolimkan Kan persoalan itu Belum lagi persoalan kita menzolimi di keluarga, di tengah-tengah keluarga. Bukan gratis itu. Bukan gratis. Allah oh, ya. saya kemarin juga terenyuh juga, jadi ada yang nanya saya. Mohon maaf deh kalau ada Ustaz. Ustaz kan ketua yayasan katanya gitu ya. Iya, ketua yayasan. Sama dengan kami ini. Kami ini pegawai. Kami diberikan alat transportasi karena kami menduduki suatu jabatan. Lalu alat transportasi ini kami bawa kepada yang lain. Ini masih yang baik Ustaz, maksudnya ke masjid, kami pakai plat merah. Mohon maaf saya tidak menyinggungkan. Ini pertanyaan mereka. Itu kami dosa atau kami pahala? Pening saya jawab. Awak pakai mobil operasional Ketua Yayasan Islamic Center bukan baru. Kan? Ini nyindir saya, nanya atau menyindir apa gitu kan? Saya bilang gini sajalah. Tawakal sama Allah, kalau ada yang lain pakai yang lain. Kalau tidak pakai selama itu tidak maksiat. Sebenarnya tidak identik juga dengan jabatan Anda pergi ke situ, karena itu Anda harus pakai yang lain gitu. Termasuk saya, saya nah, Bahayanya kan kendaraan itu kita pakai untuk maksiat lagi lebih parah lagi. Ini yang membelinya uang rakyat, Lalu dia tanya, gimana tuh orang-orang yang sudah tidak lagi menjabat di situ, dia ambil mobil, dia tukar. Ya itulah namanya di belakangnya ada NK, nomor kicua. Gitu. Mohon maaf ya, saya, saya tidak menyindir siapa. Kita bertahan itu, kita tanya nurani kita. Karena kalau saya mengeluarkan fatwa pun, saya tidak berhak mengeluarkan fatwa. Saya bukan mufti. Saya katakan itulah pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita menganggap kita tidak berdosa. Tapi sesungguhnya banyak fenomena-fenomena yang harus kita balas, kita timpa. Dengan apa? Dengan sunnah-sunnah. Sunnah itu -sunnah. sunnah harus kita wajibkan pada diri kita untuk menepis nih yang kecil-kecil ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi gimana jawabannya Ustaz? Ya tanya nurani kamu. Secara hukum jika kamu tidak pakai lebih baik. Jika kamu pakai jangan sampai kepada maksiat karena itu kan semuanya akan diperhitungkan kan itu jangankan itu saya bilang orang masuk masjid tak tahu dia mana pengurus masjid kemudian dia cokkan saja cok ininya secara fikih di masjid itu masjid itu kan dibiayai oleh umat itu dia cokkan untuk mencas HP itu pun dipertanyakan di ada masar kamu sudah izin belum dengan siapa kamu izin pengurus itu kita izin kepada pengurus karena pengurus itu perwakilan dari masyarakat yang yang menyumbang kepada masjid kecil kan tapi kan ada yang luput dari Allah CCTV sekarang aja nggak luput apalagi dari Allah nggak luput itu semuanya itulah makanya kita wa hasanata tamuha kita tahu kita ini banyak kekurangan kita ikuti dengan pekerjaan dan baik kubliyah subuh sunat mutlak sunat mutlak itu kapan aja kecuali yang dilarang waktunya bantai itu terus baca Quran, minta pada Allah ampunan. Kalau itu tersalah kita ulang lagi. Apalagi yang besar besar, kan itu menzolimi orang. Sudah parah lagi itu, itu. Ya kan seharusnya orang ini lolos kita tidak luluskan. Seharusnya orang ini punya hak kita ambil haknya. Itu lebih parah lagi. Kalau yang tadi aja kecil persoalannya cuma kan aspele, anda biasa. Ya silakan aja, tidak ada masalah. Ya kan? Karena kita ini bertanggungjawab pada diri kita di hadapan Allah. Jangankan Dikatakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku membaca ayat tentang hari Mahsyar. Apakah pada itu tidak ada? Nah, pada waktu itu tidak ada pertolonganmu kepada aku. Dikatakan Rasulullah SAW. Tidak ada. Pemberian syafaat itu sudah terakhir baru bisa. Karena Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang tertentu. Walaupun kamu istriku tak satu pun sedikit pun bisa aku membantumu ketika hari perhitungan itu menangis Aisyah. Apalagi kita, kita di mana? Ini istri Nabi, umul mu'minin. Dikatakan menangis Aisyah malam itu. Jadi salah satu kisah itulah sebabnya ketika Aisyah tersentuh ke kaki Rasulullah ketika sholat itu dilihatnya kaki Rasulullah itu solat itu membengkak. Ya Rasulullah, ya ya wahai oh suamiku, engkau itu sudah dijamin oleh Allah dosa yang akan datang pun diampuni. Kenapa kamu solat? Sikit saja jawabannya kan. Afalat tuhibbina an akuna abdan syakura. Apakah kamu tidak mau melihat aku ini sebagai hamba yang bersyukur? Terampuni itu sudah. Lalu kita tanya, awak ini di mana? Membahas gitu kan, awak ini di mana? Nah, itu tuh persoalan itu. Itu tadi saya katakan Madaratun nasi sodakah Banyaklah kita bersodakah Sodakah itu bukan hanya memberi harta Berbuat baik Mengangkat duri dari jalan Itu sodakah semua Bukan harus punya uang Bukan harus punya ini berbuat, Memberikan jalan terbaik bagi orang Untuk melakukan suatu permasalahan Menyelesaikan itu sesuatu yang terbaik Baik Kemudian di akhir empat kajian 44 tadi dikatakan fariq qalbaka huwa baitul haqqi azza wajalla la fihi ghairu apa dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir dikatakan kosongkan hmm. hatimu karena hatimu itu baitul haqq hatimu itu rumah kebenaran rumah yang benar maka Rasulullah ketika berjalan kamu tak tahu hukum istafti qalbak minta fatwa kepada martinurani dia tidak pernah berbohong yang akan membohongi hati nurani kamu tuh hawa nafsu dan otak kamu pikiran kamu ah ini kan sedikitnya orang lain ngambil juga masa kita ndak ini penyakit tuh hawa nafsu semuanya itu situ ah, tambah lagi nanti ada pula yang mengompor ngompor bapak udah lama duduk di situ pak pimpinan yang lain besar rumahnya bapak kok masih di pondok pondok ah, ini ini penyakit kita terbawa lagi kan habislah jadi katakan kosongkan hatimu karena hatimu itu adalah tempat rumah sesuatu yang baik yang Allah meletakkan kebenaran di hatimu itu kemudian la <tuk> jangan kamu mencampur adukkan kebenaran hatimu itu dengan yang lain maksudnya dicampur adukkan dengan pikiran campur adukkan dengan apa namanya dengan dengan hawa nafsu gitu ha. kenapa sekarang manusia bertengkar bertengkar masalah dunia okelah. Okay bertengkar masalah agama Jadi itu yang payahnya tuh ini kadang-kadang masalahnya cuma istihad tapi kadang-kadang pertengkarannya panjang karena hatinya enggak bersih karena persoalan fikih ini istihadiah persoalan persoalan ibadah ini ibadah itu memang dari Allah kemudian masalah masalah yang berselisih dalam fikihia ini itu istihadia. Ada yang memahami melihat Rasulullah salat goyang tangannya banyak, ada cuma sekali. Mazhab ini mengaidi, sudahlah itu nggak usah terlalu di karena itu sudah selesai oleh para ulama yang lama. Kita yang mungkin-mungkin masalah kita berdiri kemudian mencari jempol kaki orang, mencari kelingking kaki orang. Kita sudah dalam sholat masih mencari-cari Nak masuk akal kalau itu pemahaman dan itu semua perselisihan istihadia masalah pilihan itu istihadia, bisa salah, bisa benar. Kalau istihadnya memang kepada Allah dapat dia satu pahala kalau dia salah. Tapi kalau istihadnya awal nafsu dosa semua. Jadi jangan dikatakan istihad itu istihad itu kan usaha untuk mendapatkan suatu kebenaran tapi kan punya syarat. Iu al Quran tak? Kau idah fikih tahu enggak? Hadis berapa yang dihafal? Bahasa Arab menguasai enggak? Bahasa Arab saja tidak cukup. Ada nahu sorof. Ada balagoh. kan? Ada mani. Ada badi. Karena tidak semuanya. Contoh seperti ini. Dalam dalam kaidah usul fikih. fikir. Walatakullahuma uffin. Walatanharhuma. Wa kullahuma qawlan karima. Ayat kepada orang tua. Jangan kamu berkata ah saja. walatan haruma jangan kamu hardi orang tua itu. Wakullahuma kaulan berilah kepada mereka perkataan yang yang baik. Nah itu apa maksudnya? Eh, kan yang tidak boleh kita mengatakan ah saat membunuh boleh, nah, tidak bisa. Jangankan membunuh aneh. Maksudnya dalam dalam kaidah fikih itu ada artinya mafhumun mukhalafah pemahaman terbalik dari apa yang kita lakukan jangankan membunuh mengatakan ha aja tidak bisa maka dosa besar kamu nah, itu kaidah yang harus dipelajari oleh orang-orang yang berfatwa ini baca buku malam buka internet Google Mbah Google, Google besoknya berfatwa orang salah langsung dia ambil tangan Allah kau salah kau ini kau ini itu bukan bukan ulama, tidak bisa belajar agama itu dalam satu malam. Penyakitnya itu ada orang ini saya nih dijawab, saya jawab asal-asal supaya nampak wibawa saya. Orang tidak tahu kan salahnya, kena anggap Ni ini ustaz dari dari Mesir ini salah orang tuh mengikuti apa yang semua yang dia lakukan salah tu balik ke saya dosanya. Kenapa si imam si imam ini apa punya syarat nah, jadi imam itu punya syarat karena bacaan imam itu bacaan makmum dan itu semua mazhab kita datang lalu kita langsung ruku itu dapat satu rakaat kan berarti kan bacaan fatihah kita kan diserahkan ke imam maka kalau ada satu kesalahan saja imam itu dia tanggung jawablah sama Allah berapa jamaah di belakang jadi tidak gampang loh saya kadang-kadang heran juga orang masuk satu masjid mengenjauhkan menjauh diri mau jadi imam gitu bingung juga saya dalam hukum fikih dalam hukum fikih kalau mau jadi imam itu kalau tidak dipersilahkan oleh imam yang tetapnya jangan maju ke depan karena dia yang tahu bagaimana makmum di masjid itu ini penyakit nih tadi sekarang nih. saya pernah tuh sholat mayat karena ini ada pejabat datang man. ini nih yang 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 tukang suruh suruh nih ini lebih azab nih, loh nih. karena nggak punya pengetahuan sekarang saya tanya, yang tidak pejabat dengan yang selalu di masjid, mana lebih banyak dosanya? Secara akal aja. Lebih banyak yang pejabat. Maka suruh imam itu. Jangan remeh kepada garim dan imam masjid itu. Kita kan selalu berpikir, ini karena mau naik pangkat di kantor, suruhnya. Agama itu tidak bisa begitu. Dan itu adalah potensi yang salah dalam masyarakat kita. Tidak tidak ada gunanya kita juga harus meletakkan saf terdepan karena kalau dia datang belakang masjid ya masjid belakang duduk itu Turki contoh itu Erdogan tuh datang presiden terlambat orang udah 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 udah, udah azan dia duduk di belakang tidak mau dia ke depan kita contoh akhlak tuh aja yang kita contoh ini kita mentang terlambat datang terlambat dibikin pula nih pagar betis untuk datang ke depan duduk ini perbuatan yang salah secara fikih karena saya tengok banyak yang menyala-menyala sekarang ya kan. Apalagi kalau kita dalam pengurus masjid, datangnya ketika pejabat datangnya duduk paling depan safnya. Masalah. Apa enggak salah dicatat sama Allah itu? Dicatat itu. Ini ada malaikat ada jin, kita ini ada begitu lahir ada malaikat ada jin. Masalah. Paling tidak sholat kita sudah terganggu. Karena kita merasa orang yang paling bagus duduk sampai yang terdepan, kita sudahlah datang terlambat mau duduk di depan. Karena ada orang lain yang datang. Masalah itu, itu ada penyakit itu. Ada penyakit. Saya berani menerangkan ini karena ngaji kita udah lama. Kalau pertama ngaji nggak punya diusir ya mungkin. Itu saya katakan seperti itu. Tidak bisa kita main-main dengan agama ini. Akan berbalik kepada kita dan kita akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi jangan jangan ini. Makanya kita kalau jangan kita melihat begini sama dengan begini melihat hari-hari. Ada orang, Wah ini orang ini kayaknya alim, Ustaz. Tapi kok menjelang matinya kok sakitnya keras. Sebenarnya bersyukur daripada dihazab di apa? Bagus Allah habiskan dosa kita di dunia. Jadi jangan menyangka orang yang sakit lama itu orang oh dia di gara-gara tidak Allah mau bersihkan sebelum dia masuk ke dalam barzakh itu lebih bagus. Mana mau daripada di barzakh? Ya kan? itu jadi jangan jangan melihat posisi wah oh, dia matinya baik enggak kita kan enggak tahu ketika malaikat maut mencabut itu kita nggak tahu seperti apa sakitnya Rasulullah saja mengatakan seperti kambing hidup kemudian dikuliti hidup-hidup tuh. atau yang paling ringan sakitnya itu. Enggak tahu kita. Cuma Allah tidak mau menunjukkan di hadapan orang mukmin kalau orang kafir dah banyak kita tahu kan sejak kecil, kecil dulu saya banyak tuh orang-orang kafir mati jukir-jukir balik di depan baru mati kafir karena nyembahnya enggak Allah kalau mukmin itu masih dilindungi kita nih sekarang ya bisa hidup kita nih sekarang berteman karena Allah tutup aib kita masing-masing sempat dibuka oleh Allah enggak ada kita bisa berteman satu sama lain mustahil kita enggak pernah membicarakan kawan kita tuh buruknya di belakang dia itu paling dosa, mungkin dosa yang paling nampak kepada kita dengan berteman mustahil kita tidak pernah membicarakan buruknya satu kalimat tentang kawan yang kita berteman akrab itu. Kalau Allah bukakan kan habis kita. Makanya itu kita selalu doa ya Walla aiban ilah ya Allah ya Allah janganlah Engkau berikan aib kepada kami kecuali Engkau tutup. Karena kalau Allah tidak menutup aib kita itu tidak bisa kita duduk. Lanjut itu terakhir daripada majlis 44, majlis ke-45. Dijelaskan oleh mereka, oleh Allah, eh, oleh Nabi SAW. Anin Nabi kala malunun malunun man kanat si kotuhu bimakhlukin misluh. Ini hadis riwayat Tabroni juga masih Tabroni. Ma'akhir al-lazina dakhulu fi hazi la'na min khalkin kathirin wahidin yasiki bilai azawajalla wa man wasaqa billah faqadis tamsaka bil urwatil wusqa karena di dalam surat Luqman itu dikatakan li dua lima enam surat Luqman itu surat puluh 22 dikatakan faqadis tamsaka bil urwatil wusqa barang siapa yang memang sikatihi rasa kepercayaannya itu lekat kepada Allah maka dia sudah istam saka saka itu berpegang teguh bil urwatil Allah urwa. itu sesuatu yang tinggi yang ketat di hadapan Allah dia telah berpegang pada posisi Allah jadi orang yang memang keyakinannya tuh dengan Allah tuh apa nama kuat maka dia adalah orang yang telah berpegang pada tali yang sangat kuat di sisi Allah الخلق يقضون حوائجك يوما واثنين او ثلاثه او شهرا او سنه او سنتين في الاخره يدجرون منك عليك بصحبه الحق عز وجل ان حوائجك به فانه لا يجادر منك ولا يسأم من حوائجك الدنيا والاخره. Kita bilang gini Jika kamu menggantungkan hajat hidupmu dengan selain Allah mereka akan bosan dan membencimu. Oleh sebab itu, gantungkanlah hajat dan kemauanmu itu kepada Allah. Karena Allah lah yang membukakan hati orang ini untuk membantumu dalam kehidupan dunia. Ya kan? Satu kali pembantu di rumah memecahkan piring itu biasa, dua kali Ya, tiga kali kita usir lagi gaji pun kita potong kita pulanglah -pulang sana. Itu manusia. Kalau Allah dia nengok hambanya enggak berdoa habis sholat tuh, ini hambaku sombong betul ini enggak minta apa-apa. Lihat. Allah kalau lihat hambanya enggak minta tuh malah dia Allah itu mengatakan ini hamba yang sombong. Kalau kita banyak minta berapa kita, Kan itu kita. Makanya berbeda antara Allah. Alaika bi haq Kamu harus berteman dengan ha, yang kuat. Di atas yang kuat. Makhluk ini kuat. Ketika Allah memberikan kekuatan. Tapi kekuatan makhluknya adalah Allah yang memberi. Temani Allah. Karena yang membuka. Ya untuk apa? Kita menghafal. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Kuddusus Salamul Muminul muhaiminul Azizul. Jabbarul Mutakabbir Asma Allah 99 itu sudah lengkap dalam kehidupan Sulit kita Minta sama Allah buka ya fatah Marah orang ini Minta sama Allah ya, ya afu Ya Allah berikan kemaafanmu itu kepada orang ini Supaya dia bisa memaafkanku Jangan minta sama dia Karena kalimat manusia ini tiada maaf bagimu Kayak itu <laughs> Kenapa katanya? Karena ada dusta di antara kita kan itu. hari ini aku tak bisa memaafkanmu. Kalau Allah enggak ada kamu tak memaafkan itu selama masih ada nafas. Selagi ini ya, nyawa ini tak ditegurkannya masih bisa kita minta maaf sama Allah. Minta ampunan. Maka dikatakan jika kamu meyakinkan kepada kebutuhanmu itu kepada yang maha pemberi kebutuhan itu. Maka Allah bukakan Orang-orang atau makhluk-makhluk Yang di sekitarmu itu Untuk membukakan Pemberiannya kepadamu Atas hajat yang kamu lakukan di atas dunia Terus yakin ya kan? Apa namanya itu Kalau dalam dalam institusi itu Ada DP3 ya Kalau tidak ada DP3 tidak naik pangkat ya Doain aja ya. Biar Allah membukakan hati atasan itu Tidak ada masalah Jangan doakan jelek kita ini kadang kan dengan keputusasaan itu lagi tidak ada duit, ini mau naik pangkat tak diselesaikan sama atasan, hmm, potong jalur kompas. Ah, siapa? Paranormal. Ah, tak jelasnya. Kita jatuhkan, ya, selesaikan aja ini. Kita. Hancur hidup itu. Maka dikatakan, ya kaum salimul umur ilal hakiyah zawajalah fawa alamu bikum minkum. Kenapa kita harus menyerahkan persoalan-persoalan ini ketika kita murni kepada Allah? Karena Allah tuh lebih tahu terhadapmu, lebih tahu akan pengetahuanmu terhadap dirimu tuh. Allah tuh lebih tahu pengetahuan, pengetahuan Allah tuh lebih tahu, lebih lebih banyak kepada dirimu daripada kamu mengetahui dirimu. Bisa dipahami? Allah itu lebih mengetahui terhadap dirimu. daripada pengetahuanmu terhadap dirimu sendiri. Jangan ke orang lain. Karena dia yang menciptakan kamu, dia yang lebih tahu kamu. Lek doa, doa, doa kawan-kawan kalau mau hafal Quran itu, saya enggak tahu juga kalau salah nanti Ustaz Nisbu bisa ini kan. Allahumma ana abduk. Ya Allah, aku ini adalah hambamu. Wa abnu abdika, anak dari hambamu. Apa doa itu? As alukabi kuli ismin eh, nasiatibiyadik ubun ubunku ini di tanganmu ya Allah ubun ubunnya cara mencabut itu kan ubun ubun kalau orang mukmin kan nasiatibiyadik Madin hukum hukum terhadap kehidupanku itu sudah sudah berlalu di sisimu ya Allah Adlun qada'u. Um. sudah adil apa yang kamu putuskan terhadap kehidupanku ini kan itu yang diakui itu Alastu bala kan itu yang diakui oleh roh itu setelah ditiupkan, ditiupkan itu ditanya oleh Allah. Alas tu aku Tuhanmu bala. Itu dia. Ubun ubunku di tanganmu. Keputusanmu itu telah berlaku. Karena kau sudah memutuskan jalan hidupku. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar itu. Adul fiya hukmuk. Keputusan dari putusan kodomu kepadaku itu. Itu sudah hadil. Tidak bisa kutuntut. Itu dia doanya as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Itu dikatakan, aku memohon kepadamu dengan segala nama-namamu yang engkau cantumkan. Anza au anzal tahu fi kitab au apa ya ataupun nama-namamu yang kau turunkan dalam kitabmu. Au ista au alam tahu ahad min Ada orang-orang tertentu yang diajarkan oleh Allah akan nama-namanya, dia naiklah tingkatannya. Maka nanti ada orang tertentu yang diajarkan oleh Allah kita datang karena ibadahnya kuat pada Allah Allah kasih ilmu belum kita bercakap persoalanmu ini ya itu Allah yang ajarkan itu namanya karoma tapi kalau ada orang bilang aku punya karoma ah, itu bohong tuh orang begitu tidak akan pernah mengaku karena orang lain yang melihat kalau aku punya karoma ah, setan dari jin itu aku bisa jalan di atas air ah, setan jin itu tidak ada yang lain tuh Aku bisa memukul jin itu. Tidak ada. Orang yang punya ibadah yang kuat. Kemudian dia diberikan ilmu hikmah oleh Allah. Berdasarkan karamah kepada orang. Karena, karena kalau mukjizat kan tidak tidak ada lagi. mukjizat itu hanya untuk Rasul dan Nabi. Jangan salah. Oh ini mukjizat Tuhan kepada saya. Ini saya, saya sampai siapa kamu? Ini kalimat-kalimat yang salah dalam bahasa Indonesia selalu. Saya dapat mukjizat tadi. mukjizat mana? Mukjizat itu hanya diberikan pada Rasul dan Nabi, tidak ada yang lain. Kalau orang-orang sekarang karom aja jauh, payah. Jangan mukjizat. Kita orang biasa ini ilham saja diberikan oleh Allah. Contoh gini, mungkin di kampung-kampung ada ilmu mau begini dulu, mau pergi memotong getah. Kalau bahasa pampu menaki getah, gitu kan pagi. Kemudian karena dia berdo karena dia ada doa orang-orang kampung ini kan yang tua-tua yang dulu kan tulus nih untuk pergi ini nafkah ini kalau nak tidak bisa nih menafkahi keluarga nih tulus dia dengan doa misalnya ada tanda eh, ini tangannya itu bagian dari ilham saja oh terlinganya mendenging di kiri misalnya kan wah ini tidak ada ini ada harimau nih itu ilham saja bro. karena keikhlasan hatinya kepada Allah untuk menafkahi keluarga Allah tunjukkan ada bahaya ilham bukan mukjizat Mu'jizat sudah selesai kat Nabi Musa Terakhir mu'jizat Al-Quran kepada Rasulullah Tak ada lagi Kita ni kadang-kadang itu sama juga dengan kalimat ini Entah mana-mana yang mati Entah mana ni Almarhum Sianu Macam mana pula Allah mau, 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 merahmati Orang selain agama Islam Tak mungkin Ar-Rahmanur Ar Rahim tu turun cuma orang mukmin Tak mungkin Almarhum itu kepada orang yang selain Islam Ni kalimat bahasa, bahasa Arab di Indonesia kan Menyalah meletaknya Haa Tidak jelas mati entah siapa yang disembah ya, almarhum juga. Kalau orang mukmin lah, dia maksiat tetap bisa almarhum karena mudah-mudahan Allah merahmatinya dengan segala dosa yang ada itu kita doa. Tapi kalau untuk selain Islam tidak bisa almarhum mendiang aja bilang mendiang sanu itu. Itu bahasa yang paling bagus bahasa bahasa Melayu itu mendiang. Untuk orang non yang tidak Islam. Kalau dah, tidak kalau Islam itu kan Islam kafir kan gitu kan? Karena direvisi dalam bahasa Indonesia non muslim. Nah, gitu. Kan? Bahasa kita ini kan bahasa-bahasa yang jangan tersinggung orang nanti. Ah, mohon maaf kalau dulu dikatakan begini, pelacur misalkan sekarang pekerja sekomersial komersial. Kalau sudah pekerja pasti pakai upah, berarti kita meresmikan. Kita jangan digalaukan dengan dengan kalimat menyesatkan. Menyesatkan. Nisatkan baik. Selimul umur ilah <laughs> haki azza wajalla bahwa Allah mubikuminkum. Serahkan aktivitas dirimu dalam kehidupan dunia itu kepada Allah, karena Allah lebih tahu akan dirimu daripada kamu. Nah, ini kalimatnya. Serahkan. Karena kita kadang tak ikhlas juga menyerahkan. Banyak fenomena dunianya. <laughs> ini solat. Ini kenapa dia solat tahajudnya rajin kena ada sakit kaki. <laughs> Ini kenapa salat apa ya sholatnya khusuk sujudnya agak lama kenapa banyak problem di kantor kita tuh tak murni juga makanya dikatakan serahkan urusan dirimu kepada Allah biar karena Allah yang lebih tawarkan dirimu niscaya kamu akan mendapatkan nilai kekusukan kamu itu kepada Allah tapi jika dirimu itu mengukur mukur itu tadi banyak ke masjid sekarang di mana mana masjid ramai memang kena APBD minus kan Banyak kabupaten penuh tapi nak apa, apa lah selagi masih mau ke masjid daripada dia ke pergi pula ke diskotik kan gara-gara problem kan bagus ke masjid kan tuh tapi itulah kalimat kita daripada daripada bagaimana dan mengapa kan itu jangan beribadah itu daripada beribadah itu harus tetap Jangan kena daripada, daripada. Ya sudah, kalau orangnya memang dulunya maksiat daripada dia pergi ke diskotik itu oke. Okay. Tapi kalau bagi kita jangan ada tak ada, sulit tak sulit. Saya pernah diskusi, kemarin saya di SK Kamigas, karena ada masalah sedikit di sana tentang kebun kubur sawit yang dihibahkan untuk Islamic Center. Mereka kata, ini scan ribu kali, kali ini, ini ini orang pertama Hulu bicara, bicara ini bicara ini bicara bicara bicara. dunia kahe semua. Terakhir saya bilang beginilah. Kami datang ke sini pun kami tidak mengerti. Produksi minyak, segala macam. Saya kasih petua untuk agamanya sajalah. Maksudnya Ustaz apa? Oke, okay. manusia punya otak. Dan anda punya ilmu. Sekarang tak usah kita bicara minyak. Dokter punya ilmu, sekolahnya sekian, spesialisnya sampai lima. Lalu dia menangani sakit seseorang. Lalu dengan ilmunya dia deteksi bahwa orang ini apa? Bapak sudah stadium sekian, 4. Dalam berapa bulan atau ibu selesai. Saya tanya, itu menurut ilmu dia sebagai manusia dan sebagai spesialis dokter yang berkenaan dengan dengan penyakit itu. Oke, okay, kita yakin dan itu benar. Karena dia dia mendeteksi dengan ilmunya. Saya tanya ada nggak orang yang sakit ini setelah diklaim dokter mati sekian hari sekian hari saja hidupnya lagi atau sekian bulan saja hidupnya tahu-tahu meleset hidup dia penyakitnya sehat habis semua ada nggak berarti dalam ilmu pertambangan juga ada menurut syariah contohnya minyak habis 2 tahun 25 misalnya tahun tahun 50 lah di reuni habis minyak Anda yakin enggak kalau hari belum kiamat manusia lahir kemudian berdoa sama Allah minyak itu ada lagi oleh Allah bisa meleset tak ilmu anda dalam ilmu perminyakan ini bisa saya bilang tapi syaratnya apa <tiga dari> lau ahlal amanu la sama syaratnya penduduk itu amanu Allah bikin sumur-sumur baru untuk orang-orang ini Allah nggak pernah menciptakan makhluk kalau rezekinya diputuskan kalau Allah memutuskan rezeki manusia ini seluruhnya kiamat saya katakan yakin gak? yakin Ustaz? ya sudah jangan terlalu banyak dibahas masalah minyak habis, minyak habis, minyak habis anda bertakwa, amanu atakau at bismillah, riau takkan habis minyak selama orang yang bertakwa kepada Allah yakin tak dengan ayat Al-Quran Allah bukakan pintu berkah cukup kita dua jam 5 kita bubar karena berbicara dunia ini tidak akan pernah habis-habisnya. Karena kita akan bertengkar terus tentang ini, tentang ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, peraturan baru, yang salah, peraturan baru, yang salah. Namanya peraturan manusia pasti salah. Yang tak salah itu Al-Quran ya, Cuma tergantung Anda menafsirkan seperti apa, Anda menafsirkan dengan orang yang berawa nafsu, ya, salah dia. Dan Allah tidak akan pernah salah meletakkan rezeki di suatu tempat, Saya bilang. Tapi syaratnya, amanu, wa taqaw. dan Allah yakin itu pakai loh di belakang la fatahna la itu takkid menguatkan bahwa pasti kami akan bukakan barokah itu minat sama kalau udah buka dari langit pasti dari dari bawah juga naik ini yang harus yakin dan itu secara pribadi kita harus yakin Allah bukakan rezeki dengan kita melakukan bermunajat kepada Allah tapi usahakan menajat kita itu bukan karena sesuatu Maksudnya dah sakit baru menajat, dah, dah, dah mutasi non job baru, nah, nggak ada gunanya. Eh ada gunanya ada ada, tapi sedikit. Bukan ada gunanya. Jangan. Dan itu adalah orang yang paling merugi ketika ia mensyukuri nikmat Allah ketika nikmat Allah itu dicabut orang yang paling merugi. Mohon Ma maaf bukan dalam alam fikih, dalam ilmu zuhud. <tuk marah> ini salah. <saya> <tuk marah> nanti salah pula ustaznya. <Solih mengikuti. tuk marah> Jadi kami rugi semua dia. <tuk marah> itu dalam ilmu zuhud. Eh. Sudah habis ya? Dah suruh udah? sudah. Suruh 6 lebih kan? Oh, bunyinya kadang-kadang enggak -kadang bunyi dia. <tuk marah> saya lagi kan, wa <tuk> in arada Allah azza wajalla ayyan fauka ala aidil khalqi nafaka. In arada ayadruka ala aidihim kana zalika huwal wal malin wal li wal wa Lihat. Kamu jangan berpikir katanya. celakalah kamu jika kamu menyangka apa yang kamu lakukan kepada manusia itu kepada kamu sesama manusia itu bahwa kamulah yang memberikan kepada dia. Contohnya ya ucapan kita kalau tidak kena kami tidak terkenal dia sekarang nih. Kalau enggak kena, aku yang masukkan dia di situ. Padahal enggak jadi kaya. Dia ini kalimat-kalimat menyalahi dari apa yang dinyatakan oleh Allah. Karena kamu menolong dia, tak menolong dia, dia akan juga seperti itu. Karena Allah telah menentukan, cuma Allah mencarikan jalan melalui tanganmu untuk dia bisa melalui itu. Dan pekerjaan kamu itu bukan pekerjaan yang ekstra adalah kewajiban kita menolong orang yang bisa kita tolong atas jabatan atau atas kedudukan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang. Itu kewajiban. Makanya di dalam di dalam bahasa Arab biasanya kita gini ya, kita ditolong orang ya di Arab itu ya, walaupun sekarang jadi bahasa basi aja sama dengan pepatah pepatah petiti di kita ini kan bahasa basi aja sekarang ya. bukan untuk nyindir orang lagi kan? Nah, itu dikatakan gini, kalau kita nolong, nolong gitu kan? Ah, Nanti dia nolong kita, berhasil dia nolong kita, misalnya di sebuah institusi, segala macam lah. Kita katakan syukuran, kan biasa kita katakan terima kasih. Apa jawabannya? La syukur lil wajib. Seharusnya tidak berterima apa tidak sebenarnya tidak harus ada terima kasih ini karena aku mengerjakan sesuatu kewajiban terhadap saudaraku. Kalimat itu dalam, tidak perlu kamu bersyukur. Nah, sebenarnya dalam kalimat kan barang siapa nah hadis itu barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kalimat kalimat orang yang menolong ini tidak begitu dia sebenarnya tak ada yang kamu perlu syukuri kepada aku karena ini adalah bagian dari pertolongan Allah menyuruh aku untuk melakukan itu. Aku yang melakukan itu itu adalah kewajibanku menolong sesama mukmin. Dalam itu maknanya. Jadi tidak perlu mengangkat dadau. Bukan kerana aku kau tidak jadi terkenal kau. Bukan kerana aku melatih tak jadi terkenal kau. Tidak ada itu. Sebenarnya kalimat itu bagi orang mukmin dan zuhud itu tidak ada. Kerana kewajiban dia membantu. Kerana dia bisa. Nah, itu dia. Benda dikatakan. Ayan, uh, Iza Azza azawajal ayan fa'uka ala aidil khalki nafakah. Apa dikatakan? Jika Allah menginginkan kamu bermanfaat bagi saudaramu ketika kehidupan kamu bersama mereka bermasyarakat istimewa, maka akan bermanfaat pada dirimu. Lihat tuh kemampuan kita menolong orang itu adalah Allah yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Jika itu akan bermanfaat pada dirimu, maka dia akan bermanfaat. Tapi jika Allah mengatakan itu tidak akan bermanfaat, tidak ada manfaat dan orang itu akan mencaci makimu. Percuma aja dia nolong saya, konjungkan dulu. Ah, itu tuh akibatnya, tuh, tuh. karena kita ingin sanjungan dia, bukan sanjungan Allah. Itu yang kita dapat. Makanya muncul sekarang, kalimatnya saya tengok kemarin di internet ada juga satu tuh. Kalimatnya belum tentu perbuatan baikmu akan diberikan suatu kesyukuran bagi orang yang telah kamu tolong dalam perbuatan baik itu. Maka dalam perbuatan baik itu. Anggaplah seperti kita melepaskan penyakit dari badan kita. Jangan kita pikir. Kalau dulu, enggak tahu saya, guru-guru ini memang bu super ikhlas. Contoh super ikhlasnya gimana? Dia jadi anak, jadi baik. Dia lepas sudah. Satu saat dia dah tua, ya kan? Nampak dia situ, dia dah jadi polisi ni anak muridnya kan? Ketangkap dalam razia gurunya. eh bu guru hormat dengan eh bu guru saya ya? udah bu, ibu jalan saja lah kalau walaupun sebenarnya secara apa kan adalah ya? bu ini ibu juga tak salah saya tahu ibu lepas pertolongan itu kan dia tidak sangka atau dia pergi ke suatu tempat di tempat pembelian karcis kemudian orang karcis bilang atau di tempat rumah makan bu tadi udah ada yang udah ada yang bayar bu itu apa namanya anak murid ibu ngakunya kita udah lupa itu yang super ikhlas itu. Kita nggak pernah menghitung ilmu yang kita beri kepada, nggak tahu kalau guru-guru sekarang sih udah banyak sertifikat kan, sertifikasi, ya mana -mana. nah kalimat yang apa tuh, apa pahlawan tanpa jasa tuh masih bisa nggak dilekatkan alam juga, <laughs> kalau dulu oke okay lah pahlawan tanpa jasa. <laughs> Sekarang tak ada sertifikat ngamuk kan? Nah, sertifikasi kan? Wallahu wa alam lah. Mudah-mudahan keikhlasan mereka. Karena saya juga guru, guru kita ini guru semua. Terhadap paling tidak terhadap apa? Saya tutup di akhir kalimatnya di sini. Biba bil haqqi azza wajalla dikatakan annal masajida lillahi faladat tad'u ma ahada. Di dalam surat Jin dikatakan ayat 18, masjid itu semuanya harus kita ikhlaskan kepada Allah. Isi yang ada di dalam masjid. Jangan kamu apa, memanggil selain Allah di dalam masjid. Jangan menyekutukan Allah dalam masjid. Itu dia katakan. Ini ini panjang nanti terjemahannya. Fa iza taraqqat darajatu hazal abdi minal islam ilal iman minal iman ilal iqan minal iqan ilal ma'rifah minal ma'rifah ilal ilmi minal ilmi ilal mahabbah wal mahabbah al mahbubiyah mina talabihi min matlubihi wa hina idzin iza ghafala lam yatruku iza nasiya zakarahu iza namana. Panjang. Terakhirnya itu dibilangkan jika seorang hamba meningkatkan situasi dirinya dari Islam kepada keimanan, dari keimanan dari ikon keyakinan, dari keyakinan sampai kepada ma'rifatullah. Dia ngerti ini kedudukan Allah ini, minal ma'rifah ilal ilmi, ma'rifatullah tapi dia punya ilmu. Berilmu dia tentang kepada Allah itu. Ya kan? Nah, kemudian dengan berilmunya itu mahabbah kepada Allah, cintanya kepada Allah. Tak ada maka Allah menjadi yang mahbubiyah yang sangat ia cintai. Maka dikatakan faina izin apabila ia sampai ke derajat itu. Iza ghafila apabila ia lupa Allah yang ingatkan. Apabila ia kurang Allah yang menambahnya. Apabila ia terlupa bangun malam Allah yang mengingatkannya untuk bangun malam. Lihat. Jadi ada orang tertentu tidak perlu jadi bangunan. Eh dah, jam 2, jam 2. Jam berapapun tidur Allah bangunkan melalui para malaikatnya. Itu derajatnya Ma'rifah. Ma'rifah yang sampai kepada Mahabbah. Karena di hatinya itu Allah. Dia, enggak, enggak, dia 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 berkolaborasi dengan manusia. Tetapi Allah yang membimbingnya dalam perjalanan itu. Maka dunia itu kecil bagi Dia. Akhirnya dikatakan ketika Nabi yang diambil oleh mereka pelajaran adalah oleh syekhnya adalah ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu ingin mengetahui mana Tuhan itu kan itu ya nah, maka dikatakan ketika ia melihat mat, apa bulan oh ini mungkin Tuhan ini besarnya. begitu pos yang pada hmm, aku tak suka yang yang hilang begitu melihat matahari wah oh, ini lebih besar ini yang Tuhan ini. begitu tenggelam nggak mungkin Tuhan itu tenggelam hilang Maksudnya kan? Nah, maka dikatakan ini wajah tu wajhia nah, ini dia Lillazi fatras samawati aku menghadapkan wajahku kepadanya. Wajhi kepadanya. Siapa yang mafatara yang menciptakan langit dan bumi? Ha. Hanif. Hanifadulurus Wa ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk ya Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik terhadap benda-benda yang kamu ciptakan. Itu saja intinya. Berarti memang dari 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 Islam ke ikon, ikon ke iman, iman ke ma'rifah, ma uh, iman kepada mahabbah, mahabbah ke ma'rifah, enggak usah diapalah. <t -7> ya kan? Dia kita Islam dulu kan, udah Islam, ada rasa keimanan. Rasa keimanan itu menumbuhkan keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Keyakinan itu membawa kepada mahabbah. Kecintaan pada Allah. Tapi kecintaan kepada Allah harus dengan ilmu. Jadi tidak ada yang nama aku dah menyatu dengan Tuhan. Tidak wajib lagi bagi aku solat. Itu tidak ada itu. Dalam ilmu agama itu tidak ada. Ilmu zuhud pun tidak ada. Kan banyak orang gitu tuh. Al-hulul. Al-hulul itu wihdatul wujud. Itu kan. Nah, sebenarnya al-halaj dengan Syed Siti jenar itu. Pada hakikatnya sih pemahamannya. enggak juga menyeleweng. Cuma karena apa yang ia capai, ia sampaikan sama orang. Akhirnya orang sesat. Dia ada dalam ilmu zuhud. Ini pencapaian pribadi kita. Nggak boleh diceritakan sama orang. Karena orang itu harus menjalani dan merasakan. Makanya ilmu zuhud ini ilmu syur, zauk, zauk, rasa. Sama kalau orang-orang-orang kalau terikat, kampung-kampung kan bilang gitu. Kopi itu, jangan dicampur gula kalau untuk merasakan kopi. Teh itu jangan dicampur gula Karena kalau dicampur gula dia akan merasa gula Dia harus teh itu saja Makanya orang Cina orang Jepang gak pernah campur gula itu Orang Arab juga gak pernah minum kopi itu pakai gula Gak pernah Dia cuma memakan itu buah korma itu untuk gulanya itu. Makanya dia minum kopi yang pahit itu kan Sering kan kalau di, yang pernah pergi umroh haji di tempat-tempat jual korma itu Makanya ilmu zuhud ini zauk rasa Apa yang kita rasakan jangan semuanya diceritakan semua orang Orang akan bilang ini gila kok kok masa pula bisa hadirul Allah Subhanahu wa taala itu penyakitnya kena rasa itu enggak bisa diceritakan yang bisa diceritakan tuh thoriqohnya saja fikih-fikihnya untuk khusyuk begini untuk khusyuk pencapaian kita itu jangan sembarangan cerita sama orang orang enggak paham ini nah, kan itu ah itu dia makanya zauq makrifah makrifah itu dengan ilmu ilmu itu dengan makrifah barulah mahabbatullah itu datang

Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil amiyasin wa ali washabih ajmain. Allahumma afri 'alaina sabra wa sabidagdamana wa rasulna 'ala alqawmi kafirin Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawlana shighara wa lil jamil mukminin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya iminhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam kehidupan kami ini dosa kecil Engkau ampuni ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami dalam kesusahan kecela engkau gantikan dengan kebahagiaan ya Allah janganlah engkau jadikan penyakit kecela engkau sembuhkan ya Allah janganlah engkau jadikan kami dalam perjalanan kecela engkau sampaikan kami pada tujuan ya Allah janganlah kau berikan kami aib kecela engkau tutup ya Allah janganlah engkau jadikan kami dalam berhutang kecela engkau berikan jalan keluar untuk dapat membayarnya ya Allah tidak pula hajat kami baik dunia maupun akhirat kecela engkau mudahkan dan engkau putuskan yang terbaik bagi kami ya Allah ya Allahumma ya farijal ham ya Allah yang maha pembuka daripada kesusahan ya Allah wa ya kasyifal gham maha pembuka segala segala yang kusut ya Allah menyelesaikan segala yang kusut ya Allah wa ya mujibad wa muttarin ya Allah engkaulah yang maha menjawab segala segala hamba-hambamu yang terdesak ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya rahman ya rahim rahmanud dunya engkau yang maha penyayang di dunia engkau yang maha pengasih untuk akhirat ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang engkau makbulkan dalam berdoa kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah majal jamhana azza jamahuma ya Allah jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang engkau ampuni rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim kita tutup dengan doa kita mau majlis subhana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.